Tidak disangka final trailer Virgo dirilis 10 hari menjelang perilisan filmnya. Maka dari itu kita akan langsung melihat detail kecil di trailer ini yang sebelumnya memang kita lakukan di trailer yang pertama. Jadinya video ini tidak akan membreakdown adegan per adegan, melainkan hanya sebagai lanjutan mencari detail kecil namun penting di trailer Virgo and the Sparklings. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Sosia Bus dan bisa juga join jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Di adegan baru ini terlihat 3 orang siswi yang sedang dimasuki asap hitam misterius. Lagi-lagi diperjelas di sini pelakunya menggunakan tayangan di handphone yang akan membuat siapapun yang mendengarnya akan dimasuki oleh asap. Kenapa kita menyebut mendengar dan bukan menonton? Itu karena asap tersebut selalu masuk melalui telinga, maka pastinya indera pendengaran yang berperan penting di sini. Kebetulan juga mereka lagi berada di ruangan seni yang dipenuhi banyak alat musik. Dan akhirnya kita bisa melihat pengguna dari asap itu. Ada 2 adegan yang memperlihatkannya. Pertama, ketika ada orang bertudung yang menyerang tempat perbelanjaan. Kebetulan Sasmi dan Leo ada di sana. Selain itu ada tanda kalau Riani hadir di sana juga, melalui adegan yang memperlihatkan percikan api Virgo di tempat yang sama. Masih jadi teka-teki karena tidak terlihat jelas apakah ini Leo, Riani, atau hanya orang lain. Orang bertudung itu sekilas terlihat seperti Carmin alias Mawar Eva Deyong, dan bisa kita lihat jangkauan dari asapnya lumayan jauh. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa dia bisa menggunakannya dari jarak jauh, terlebih lagi melalui medium teknologi macam handphone? Apakah Carmin mendapatkan upgrade kekuatan selama berjalannya film? Karena kalau dia bisa menyerang dari jauh, kenapa dia harus repot turun sendiri ke tempat kejadian? Padahal itu bisa membahayakan rencananya, bahkan dia bisa jadi dikenali. Tidak ada jawaban untuk itu selain di adegan ini mungkin dia belum menguasai penyerangan dari jarak jauh. Di adegan yang berbeda namun masih menampilkan sosok yang bertudung, entah kenapa apa ini adalah orang yang berbeda dari adegan yang tadi? Mungkinkah ini anggota Scorpion Sister yang lain? Atau jangan-jangan orang ini adalah Leo? Itu semua masih prasangka dan teori. Tapi yang pasti dengan penampilan bertudung begitu, nampaknya diadaptasi dari desain karakter bernama Arya di komik webtoon Virgo. Dia diceritakan sebagai pengguna elemen air dan menjadi musuh dalam cerita. Ada petunjuk dari karakter Arya lainnya di final trailer ini. Adegan terbaru menunjukkan Riani yang sedang dipayungi Leo. Namun di sana hujan jatuh perlahan. Memang kemungkinan besar dirancang begitu agar dramatis. Tapi tidak ada salahnya untuk curiga mengingat ada Leo di sana. Jangan lupa kalau film Bumi Langit cenderung sering menggabungkan 2 karakter komik. Misalnya Gazul dan Dr. Jaka di Gundala. Walaupun banyak fans lebih yakin dengan teori gabungan Leo dan Kapten Halilintar di komik. Tapi ada adegan yang menarik yang masih bertopik soal kecurigaan Leo sebagai musuh. Yaitu ketika Leo dan Sasmi diperlihatkan sedang dimasuki asap. Yang seakan meyakinkan penonton kalau Leo bukanlah musuh. Tapi ekspresi Leo terlihat berbeda dengan Sasmi yang sangat kesakitan. Leo seperti sudah pernah mengalami itu dan tidak terlihat kaget. Walaupun memang jelas dia dimasuki oleh asap hitam, sampai-sampai membuat tanda di sekitaran matanya. Argumen ini didukung dari tuduhan The Virgos yang mencurigai Leo punya niat jahat. Tapi di adegan pamungkas memperlihatkan segalanya. Scorpion Sister beserta The Virgos yang sedang berdiri menghadapi sesuatu. Yang kita yakini itu adalah Riani. Dengan kata lain, Sasmi, Usi, dan Monica dipengaruhi untuk melawan Riani. Yang berarti asap ini tidak hanya bisa memicu kemarahan random, melainkan bisa mengendalikan orang yang terpengaruh olehnya. Karena hanya 3 anggota Scorpion Sister di sini, yang padahal mereka berjumlah 4 personil, berarti yang satu lainnya dihadapi Riani di trailer sebelumnya, yang mungkin sudah dikalahkan duluan. Serta ada Leo di samping Carmin, yang berarti mereka semua benar-benar sudah dibawa pengaruh asap, untuk dibuat nantinya menghadapi Riani alias Virgo.